Okay, assalamualaikum. Okay, untuk number 4 kita buat cuba buat sekali. By using separable variable method, find the general solution. Kata general solution GS. In general solution yang tradisi lah, kita akan tinggalkan sebagai satu constant. Find the general solution of the differential equation for this equation. Hence, determine the particular solution di PS. PS di mana kita tahulah nilai C dia. Kita dah substitute solution ni. If y equal to 2 and x equal to 5. Ini koordinat kita. So, soalan ada kata sini hence. Hence. Jadi, general solution ni kita kena dapatkan jawapan dia. Dan jawapan dia tu kita akan guna untuk cari particular solution. Maknanya general solution ni tak boleh datang dari langit dan kamu terus guna untuk soalan untuk cari particular solution. Kamu kena dapatkan dari previous solution. Okay. Jadi kita cuba number 4. Saya salin dulu. What was the x equal to y 2 and 1. So, lepas tu kita akan kumpulkan y di sebelah kiri, x di sebelah kanan. Equal to 1 over 2x. Okay. First step dah selesai. First step yang kita kumpulkan y di sebelah kiri dan x di sebelah kanan, and then kita akan integrate both side. Jadi sebelum kamu integrate, yang 1 over 2 ni boleh keluarkan daripada ungkapan ni. Jadi saya buat tu dulu. Jadi 1 over 2 1 over x minus 1. Jadi sebab itulah kita tak terus expand. Dapat dia 2x minus 1 in bracket 1x minus 1. Kita tinggalkan dulu. Tengok apa boleh buat. Dan last sekali kita boleh keluarkan. Okay. Jadi ini x. Okay, integrate 1 over y. Kita akan dapat ln y. Okay. Then integrate ini. Okay, kita salin balik ln over 2. Okay, 1 over 2 ln salin balik x minus 1 plus c. Dan lupa plus c di, bukan di lagi dulu. Jangan tanya kenapa. Okay, lepas tu 1 over 2 boleh dijadikan kuasa untuk x minus 1 sebab ini log. Jadi kita guna log, logarithm log. So sini ln y minus 4 plus c. So nampak log, nampak ln sebelah kiri dan kanan. Jadi kita akan cuba simplify. Dia akan jadi, kita letakilah di both side, di ln jadi ok. Kamu simplify e dengan ln, jadi tinggal y di sebelah kiri. Jadi kamu boleh tinggalkan sajalah dalam bentuk macam ni. Y equal to E ln. Plus kamu nak E di sini dengan dia akan jadi macam ni lah. Kalau kamu selesaikan E dengan ln dengan sin, dia akan jadi mana pun E
Kalau kamu nak dalam bentuk macam ni, kamu tinggalkan dalam macam ni. Kalau kamu nak dalam macam ni, tinggalkan je. Tinggalkan je macam ni. Jawapan boleh pelbagai lah. Matematik kan? Okay. Saya kekalkan jawapan saya macam ni. Dan saya akan proceed untuk second task. Okay, ini general solution saya. Dan kalau minta, okay, general solution kan, kalau minta particular solution pula. So apabila kita punya koordinat, kita ada 5, 2, kita guna koordinat kita, kita buat di bawah lah. Nak buat apa? Senang, substitute dia. Y equal to 2 equal to E ln. Okay, X kita 5, jadi kita tinggal letak je X. Over 2 plus C, then selesaikan 2. Ini 5 minus 1 is 4. 4 power of 1 over 2 dia sama dengan square root 4, dia akan dapat ln 2. And plus C saya cuba pisahkan, dia akan jadi E power. B, EA darab EB sama dengan E power of A plus B, E power of A darab E power of B. Okay. So second E power of ln, tinggal 2 E power of C. So 2 ni 1 ini dulu supaya nanti coba jadikan C sebagai perumus, dan ln dengan E boleh simplify hilang, jadi dapat actually is okay. Dan dapat C kamu equal to 0. So kamu tinggal substitute C equal dengan kamu substitute C ke dalam general solution kamu tadi, dan kamu punya particular solution kamu akan dapat. Jadi particular solution kamu equal to y equal to e ln x ln x, dan bolehlah simplify e ln x, jadi dia akan dapat x. Ini PS, particular solution.